segera penampilan yang pertama yang akan tampil di pentas Singgala dan sahabat ini adalah Brang-Brang Kucing Air Otter atau Onyx Sinilia. Brang-Brang Osa Beber tampil di sana, dia sendirian mau menaikkan bendera terlebih dahulu, meresmikan pernikahannya sampai ke atas hormat. Masuk lagi dia di sana. Satu ekor Brang-Brang sudah tampil di sana. Ya, dia keluar sendirian untuk meresmikan pertunjukan, menaikkan bendera dari bawah sampai ke atas. Benderanya sudah di atas, berarti pertunjukan di pentas Singgala dan sahabat resmi kita mulai. Dibuka oleh satu ekor Brang-Brang yang jantan, namanya Selamat di sana. Nah, Selamat ini tidak sendirian, ada sahabat-sahabatnya Selamat ya. Halo poin Selamat di belakang sana yang akan tampil. Ini kurang lebihnya dua ekor yang akan dipandu oleh sahabatnya. Di sana ada Kak Franky. Satu ekor, dua ekor di sana bersama Kak Franky. Halo. Langsung naik ke atas podium dan salam-salam dulu mereka berdiri. Halo semuanya. Selamat siang, selamat berjumpa dan tepuk tangan dulu yang buat Brang-Brangnya di sana. Sebagai dua ekor Brang-Brang di sana sudah tampil bersama Kak Franky. Dua ekor ini kita akan perkenalkan jantan-jantan, betina-betina apa sepasang Kak Franky? Sepasang. Kalau sepasang itu ada jantan dan betina. Kita akan perkenalkan yang jantan terlebih dahulu, yang mana Kak Franky? Oh, yang dipegang Kak Franky adalah yang jantan. Siapa namanya? Namanya Diego. Oh, keren namanya Diego di sana. Ya, dan sebelahnya berarti yang betina. Siapa namanya? Siti Mariati. Diego dan juga Mariati di sana bersama Kak Franky sepasang Brang-Brang. Wah, Kak Franky ini bingung sekali, ada apa Kak Franky? Oh. Oh, penampakan. Oh, ternyata Kak Franky ini mau bersih-bersih. Podiumnya ada airnya, tadi ada nyiram-nyiram Kak Franky. Wah, lupa dikeringkan, takutnya licin ya. Brang-Brang atau Singgalanya naik ke situ karena ada airnya, takutnya licin nanti Brang-Brangnya atau Singgalanya bisa terjatuh. Oh, oh. Eh, banyak airnya. Sip, mantap. Loh, buang sampah sembarangan. Gak boleh kalau buang sampah di sini, Kak Franky. Brang-Brangnya tahu kalau buang sampah juga boleh sembarangan. Baru diomongin ada botol yang diumpetin kosong lagi. Ih, gak boleh dong. Kalau buang sampah itu gak boleh diumpetin, apalagi sembarangan taruhnya di sini. Brang-Brangnya tahu kalau buang sampah itu gak boleh sembarangan, Kak Franky. Harus pada tempatnya. Kita di sini juga jangan sampai kalah sama Brang-Brang ya. Kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau buang sampah sembarangan malu sama kucing. Kucing garong mau pojok. Eh, Kak Franky, kok gerobak ini bawa-bawa mau kemana? Oh, kalau di situ mengganggu, jadi. Oh, siapa yang bantuin dorong? Oh, Diego bantuin dorong yuk. Lo kok malah ke situ? Dibilangin Kak Franky ke belakang. Oh. Dia mungkin gak tahu beloknya itu harus ke kanan apa ke kiri, Kak Franky. Oh, salah belok. Dengerin lagi, dengerin ini. Jelasin lagi, sini, sini. Sini, Diego. Terobat, lurus. Ke kiri, bukan ke kanan. Kan mau taruh di belakang. Bukan ke kolam, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Gak benar. Niatnya sudah gak benar, Kak Franky. Jangan dilanjut kalau begitu. Kebablasan lagi, nyemplungan lagi nanti. Ya. Diego dan juga Siti Mariati ini gak bisa membantu Kak Franky membawa gerobak sampai ke belakang ya. Tapi dia sudah mengajarkan kita untuk selalu buang sampah itu harus pada tempatnya. Dan di sana Kak Franky sudah menyiapkan sebuah tong. Mau kemana? Oh, mentang-mentang weekend, jadi mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan kok naik tong, emang bisa? Nah, kalau bisa nanti semua penonton beri tepuk tangan. Yo, buat Siti Mariati. Pelan-pelan aja. Kenapa di stop?
Oh, nggak apa-apa nyemplung biar viral. Oh, airnya beda ya. Ya karena berang-berang ini hidupnya di air tawar. Ini yang ada di kolam ini adalah air laut, jadi dia bisa menyemplung air laut ya. Pelan-pelan lagi. Tepuk tangan dulu semuanya buat berang-berangnya, luar biasa di sana. Si kecil gunung ini bisa berdiri di atas tong yang sangat licin ya. Iya, berang-berang ini bisa berdiri menggunakan kaki bawah dan juga dibantu dengan pangkal ekor yang sangat kuat. Berang-berang ini memiliki empat kaki depan dan juga kaki belakang. Kaki depannya ini dipergunakan sebagai tangan mereka untuk menangkap ikan, dan ini akan dipergunakan untuk bermain bola basket. Cara main ini bagaimana Kak Frankie? Perhatikan. Ada bola, pegang satu-satu, masukin ke keranjang, berlomba. Oke, siap, go. Duluan di sana dia ke keranjang, mari masuk ke sana. Ternyata mereka benar bisa memasukin bolanya ke keranjang basket, skornya imbang ini Kak Frankie. Bolanya kekecilan, jadi kurang menantang kata Kak Frankie. Dan juga Kak Frankie ini mau cari pemenangnya. Bolanya diganti dengan ukuran yang lebih besar. Bola sama kepalanya berang-berang, gedean bola emang bisa. Cara mainnya masih sama. Dengarkan lagi. Bola satu-satu masukin ke keranjang. Nah, oke. Siap dan go. Ternyata Diego duluan sekarang. Ke Mariati Diego ke depan masukin bolanya. Ancang-ancang Diego. Go. Ricky Mariati loncat. Bolanya ketinggalan sih tim Mariati. Bolanya jangan ditinggal, kalau loncat dibawa dimasukin sih tim Mariati. Ancang-ancang keker dulu. Enggak benar nih Mariati. Mariati, dengerin sini. Bolanya itu sama kayak bola kecil, kamu bawa lari, kalau loncat dimasukin, jangan ditinggal. Jangan kamunya doang yang loncat. Sekali lagi dikasih kesempatan. Lama anti Mariati kayak abang nih begini nih. Jadi pemenangnya adalah Diego. Ya, Siti Mariatinya kalah. Tapi luar biasa ya, berang-berang semuanya bisa bermain bola basket dan juga bekerja sama dengan baik di sana. Mereka diajak lagi bersama Kak Frankie naik ke atas podium. Dilanjut mereka mau kemana? Masih ada yang mau tampil? Oh, sinyal out. Jangan mau pamit, salam sopan berdiri. Baik, halo semuanya. Diego dan juga Siti Mariati mau pamit, mau istirahat, mau bergantian sama yang lain. Terima kasih Diego, terima kasih Siti Mariati, terima kasih Kak Frankie. Bye bye. Itulah penampilan dari berang-berang ya, atau kucing air, atau otter, atau onyx sendiri ya. Berang-berang atau kucing air, onyx sendiri adalah berang-berang yang berjenis cakar kecil ya, atau berang-berang terkecil yang ada di dunia di antara 13 jenis berang-berang. Berang-berang di Indonesia ada 4 jenis ya. Ini yang paling kecil onyx sendiri ya. Kita datangkan dari Indonesia, tepatnya dari Jawa Barat. Di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia berang-berang ini ada, tapi nama dan jenisnya yang berbeda-beda. Dan kita akan tinggalkan di sana berang-berang, kita akan lanjut lagi ke sahabat satwa berikutnya. Sahabat satwa ini kami datangkan impor langsung dari Amerika Latin, tepatnya dari Uruguay, yaitu singa laut. Satu ekor tampil singa lautnya yang besar, Otaria Pironia, kebablasan. Numpang lewat doang kayak jelangkung. Singa laut sini keluar. Itulah singa laut yang jenisnya Otaria Pironia. Wow, keluar lagi dia. Ternyata bawa papan ada tulisannya Welcome to Sea Lion. Selamat datang di pentas singa laut. Di sana dia masuk lagi. Singa lautnya cuma mau woro-woro. Katanya sih yang mau tampil ini tidak satu ekor, bahkan lebih dari satu ekor yang akan ditampilkan di sana bersama sahabat-sahabatnya. Yuk, sebelum singalnya tampil semuanya beri tepuk tangan dulu yang sangat meriah buat singalnya. Wow,
2 ekor bersama Kak Roni. 2 ekor Singaro sudah tampil, langsung naik ke atas podium mengajak semua yang ada di sini tepuk tangan dulu yuk. Singalotnya membalas tepuk tangan dari anda semuanya. Ini adalah jenisnya Otaria Birnia ya. Tadi yang pertama ini adalah Forsyl. Perbedaannya dari negaranya. Kalau Otaria Birnia dari Uruguay, sedangkan Forsyl dari Peru. Dan kita akan perkenalkan satu persatu di sana bersama Kak Taufik. Singalotmu ini jantan atau betina? Siapa namanya? Andika Pratama Hormat. Dengar? Iya. Andika Pratama di sana bersama Kak Taufik yang jantan, bersama Kak Roni. Singa lautmu ini jantan atau betina? Siapa namanya? Indah. Salim dong Kak Roni. Cinta Kak Roni. Yeah. Kak Roni yang dicium kok penontonnya teriak-teriak. Ada yang mau dicium sama singa laut? Ada yang mau? Mau adik-adiknya emang bisa ya, ada waktunya di sana ya. Dan sekarang ini singalotnya mau pemanasan terlebih dahulu. Warmi alsan kebarangnya satu-satu dan angkat ekornya yuk. Tepuk tangan dulu semuanya buat singalotnya di sana ya. Singalotnya sebelum melakukan aksi-aksi yang lainnya, mereka harus pemanasan, stretching biar otot-otot mereka kalau berjalan atau melakukan aktivitas yang lain tidak kesleo, tidak kaku, tidak kram. Kata Bima bola depan sendirian. Mas siapa? Apaan? Gak mau? Panas. Takut hitam Kak Taufik. Berdua aja jalan-jalannya posem. Siapa itu? Apa? Bapak-bapak. Gak mau, bapak-bapak jajannya kopi doang. Ada siapa? Ibu-ibu. Gak mau, rempong ibu-ibu. Cantik gak? Datang gak kalau kita keke. Anak cewek cantik, langsung ke. Singa lautnya pak pelatihnya. Tangga bola, dia mau jalan-jalan. Akrobat angkat ekornya, beri tepuk tangan buat singa laut ini. Inilah kekuatan dari singa laut ya. Mereka beraktivitas berjalan menggunakan flipper yang panjang yang menyerupai dayung. Alset sudah sampai jalan-jalan lagi di sana mau ngapain? Olahraga singa laut ini apa kata Vic? Senam di lantai itu fungsinya buat apa? Itu kalau buat cowok. Kalau buat cewek, langsing terus. Kayak siapa kalau di sini? Iya, nananya dituju oleh Kak Taufik itu yang langsing. Kacamata di mana? Nah, nananya itu yang langsing. Cantik, mirip kayak. Ya, komik singa laut. Apanya? Oh, langsingnya. Jadi gak mau langsing, ini tips dari singa laut. Sangat bolanya berguling-guling. Iya. Naik, iya, 50 kali kurus kalau begini, jangan mikir-mikir ada kolak. Ketengah masih lega, ketengah masih lega, guling-gulingnya. Aduh. Tapi hebat sekali singa lagi, walaupun berguling-guling terjatuh ke kolam sampai dia naik ke atas podium, bolanya tidak terjatuh ya semuanya, beri tepuk tangan. Singalot memiliki keseimbangan yang sangat luar biasa. Di sana bisa menjaga bola. Dan di sana ada lagi Kak Roni. Mau ngapain ini Kak Roni? Dia harus merobos lingkaran. Berarti dia harus mengambil ancang-ancang. Terus putar balik dan loncat dari permukaan air. Emang bisa? Bisa dong. Ada syarat? Tepuk tangan aja. Oh, minta semangatnya tepuk tangan. Nah, apakah dia bisa? Hei awas ya. 15-an. Coba dicek giginya. Kalau nabrak rontok gak giginya? Businya hilang. Kok bisa utuh? Ada behelnya. Yang masang
sampai lupa Adi Bahar. Dan sekarang lagi ada bersama Kak Taufik. Mau ngapain lagi? Oh, Mejeng. Sinyal aja mau tebar-tebar pesona di sana, dia mau tepuk tangan dulu yuk. Adik-adik penonton, orang tuanya jaga adik-adiknya ya, jangan ada yang mendekati sinyal terlebih dahulu. Berdiri, tepuk tangannya bagaimana? Jangan cemberut, senyum. Dek, 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 dek. Orang suruh senyum malah melet-melet, senyum. Hei, nah. Banyak kamera yang foto kamu, kamu bergaya, siap, 1, 2, 3. Malu. Malu Kak Taufik. Mbak yang pakai kacamata, main mata. Nah. Aduh, ada aja sih. Kalau aja dari lagi di sana, mau ngapain lagi Kak Taufik? 3. Enggak. Malah geleng-geleng kepala. Buh, ada suaranya ngomong apa katanya Kak Taufik? Apa tuh? Loh, siapa yang ganggu konsentrasi kamu? Loh, malah nyalain ibu-ibu yang di depan, emang kenapa ibu-ibunya? Ngeliatin gimana? Belum melet-melet, balas. Dek. Udah biarin aja ibunya mau ngeledekin kayak mau gimana, kamu tetap fokus, oke? Dengerin makanya. Nyulam. Bong. Ya, berarti tandanya oke. Kalau begitu semuanya beri tepuk tangan buat singalanya. Apakah dia bisa menyedul bola dengan ketiga orang biasa sehingga terlancar? Iya. Loncatan yang sangat tinggi dari singala, luar biasa loncatannya ya. Dan naik lagi. Masih bersama Kak Taufik dan juga di sana ada bola, mau ngapain dia? Cara mainnya bagaimana? Sangga. Dribble. Pak. Oke. Sangga bolanya, apakah dia bisa mendribble bolanya? Yeah. Tepuk tangan dulu semuanya buat Singala. Ternyata benar dia bisa mendribble bolanya dan dia mendekati keranjangnya. Ojo di sana. Dan dia akan masukin bolanya. Kalau bolanya masuk nanti semuanya beri tepuk tangan. Kita bantu hitungan 1 sampai 3 mulai. 1, 2, 3. Luar biasa di sana sinyal lautnya ya. Dengan sekali sentuhan langsung masuk bolanya. Sinyal laut ini memiliki insting yang sangat tajam sekali. Dan dilanjut lagi di sana ada Indah Ayu Santi. Mau ngapain? Mau main trompet. Emang bisa sinyal tiup trompet? Kalau bisa nanti semuanya beri tepuk tangan yang sangat pria buat singa lautnya ya. Kita dengarkan terlebih dahulu. Siap, tarik nafas dan tiup. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Benar, sinyalotnya bisa meniup trompet. Napasnya panjang juga ya Karoni. Karena sinyalot ini bernapas menggunakan paru-paru. Karena ini adalah hewan mamalia air. Dan dilanjut lagi nih, mau ngapain? Oh, rolling jam. Ada syaratnya? Apa itu? Minta semangat tepuk tangan. Sudah mengambil ancang-ancang putar balik ya. Hebat, dia bisa. Rolling jam, berputar udara. Siap. Karoni, jangan jauh-jauh dah. Sini Karoni, I miss you. Kangen sama Kak Roni. Karoni, peluk erat diriku. Ya, selama ini Karoni sudah jagain aku, sudah ngerawat aku. Karoni sayang gak sih sama aku? Aku juga sayang sama Karoni. Karoni, mau gak kita berjanji hidup semati? Aku yang hidup, Karoni yang mati. Karoni,
Aku mau mengucapkan tanda terima kasihku, minta cium pipi. Dikit. Aku lagi. Cidapnya. Ya. Aduh, Karoni. Aku terjatuh. Tolongin aku, Karoni. Tapi gak bisa bangun. Ya, namanya juga Indah, Karoni. Indah itu wanita sama seperti kita. Ya. Ah, wanita itu pengen selalu dimengerti. Betul. Dikasih hati. Kita aja dupe seisinya. Mau diapain? Picit biar gak sakit. Minta doa sama kusnya mana ini sebab ini refleksi. Belum, masih ada yang sakit. Tanganku, Karoni. Tanganku pegel-pegel. Semalam habis main lato-lato. Urut-urut. Tarik. Sekali lagi. Belum, kaki. Tadi keselio gara-gara rolling jam biar bisa jalan, tolongin Karoni. Sialannya ternyata bisa berkomunikasi bercanda bersama hal-halnya di sana. Yuk, semuanya bertepuk tangan lagi yang sangat beliau buat Indah. Sahabatan dari sinyal dan sahabat-sahabat yang ini sangat terjalin dengan erat di sana. Dan ada Karoni mau mengajak satu orang. Silakan, satu orang yang dewasa bisa. Oh, ini dia udah ada. Sesuai dengan bajunya ya. Iya, kasih hadiah. Kasih Nadia, kasihin ke itunya lehernya di sana. Dia mau kasih hadiah buat sahabat sinyalnya. Oke, Mbak. Sini. Mundur dulu. Oke. Ini kita akan mengadakan ini lagi di sini. Oke. Makasih. Salim dong, tangannya pegang. Lo minta cium pipi. Kita salin, pegang tangannya. Oh, minta tepuk tangan. Cium. Ini kok mbaknya yang nyosor. Aduh, terima kasih atas hadiahnya, Mbak ya. Oh, ada satu lagi. Oke, yang besar sekali yang sini ya. Mbaknya ngadepnya ke penonton aja. Mbaknya ngadepnya ke penonton. Oke, nanti kalau Singalaut yang gede maju ke depan, mbaknya tepuk tangan, ajak tepuk tangan Singalautnya. Siap. 1, 2, 3, mbaknya tepuk tangan. Ye. Mbaknya tepuk tangan aja. Dia mau kenalan, mau salim, mau ucapkan terima kasih dikasih hadiah adiknya. Iya. Pipi. Iya, peluk tangan dua dipeluk. Tempelin. Enggak apa-apa, Mbak. Tempelin, enggak usah malu-malu. Tempelin aja, iya tempelin. Nah. Hei, Karoni. Mbaknya kok geli-geli gimana gitu ya? Oh, belum pernah dicium sama yang berkumis. Ini bapak yang pakai topi enggak berkumis. Siap, udah mbaknya gak usah lihat sinyal lautnya. Lihat ke depan aja, mau dikasih kenang-kenangan di sana. 1, 2, 3, surprise. Wey. Terima kasih, Mbak. Luar biasa, berani sekali. Oke, udahan, Mbak. Udah ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Luar biasa, Karoni. Curang. Oh, cuman Mbak itu aja yang dikasih kesempatan cium-cium, salam-salam, kenalan sama sinyal laut. Yang lainnya bagaimana nih? Ada yang mau lagi enggak? Ada yang mau lagi? Nanti ya. Sekarang ini sinyalnya bersama Kato bikin juga Karoni mau bergoyang terlebih dahulu. Enggak. Tepuk tangan. Aku bang jago. Sembang jago. Sinyalnya di sana akan bergoyang bersama Karoni dan juga Kasofi. Aku bang jago. Abang jago. Siap. Sorry bang jago, ampun bang jago.
Agung Bang Jago. Oh, Bang Jago. Musiknya habis karoni. Tepuk tangan aja kalau begitu semuanya bagusnya kalau menyalakan ya. Luar biasa dan semua yang mereka diajak turun ke bawah dilanjut bersama Karoli dan juga Kak Taufik. Mau kemana lagi mereka? Pemirsa kami sopan, mari kita semangat di sini bagian salamnya. Hormat si Garut! Krap! Hormat Santi! Santi hormat! Tegak-gak, bye-bye! Gila-gila dengan tampilnya dua ekor singa di sana maka berakhir pula ya berjingkari beda singa utang salamnya. Ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa! Oke, baiklah perbincangan di pentas singa laut sudah selesai ya. Silakan bagi Anda yang mau melanjutkan dua pentas yang lainnya yaitu di pentas lumba-lumba ya. Pentas lumba-lumba berada di sebelah kiri ya, kurang lebih 500 meter dari bangunan pentas singa laut yang sahabat ya. Dan bagi Anda yang mau meninggalkan tempat duduknya, silakan dicek dulu barang bawaan Anda semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan di pentas singa laut ya. Sekali lagi bagi Anda yang mau meninggalkan